Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau Shopee Haul, mau unboxing mic clip-on yang harganya itu murah banget dan cuma 10.000 aja. Wow. So, kita buktikan seberapa bagus sih mic clip-on yang 10.000 ini itu. Dan ini tuh sangat membantu banget untuk suaranya yang kecil kayak aku. Semoga bisa membantu buat kalian juga ya. Tadaaa! Nah, ini dia. Jadi 10.000 ini tuh udah dapet colokan sama si mic clip-onnya. Oh ya, mohon maaf, paketnya udah aku buka karena aku belinya itu sama jam gitu, karena aku takut si jamnya pecah, jadi aku buka dulu supaya aman gitu ya, dan satu toko. Nah, ini tuh harganya 10.000 aja, temen-temen. Jadi buat kalian YouTuber pemula, rekomen banget, harganya cuma 10.000. Aku gak ngerti kok ini murah banget ya. Karena kan ada tuh aku lihat ya review dari YouTuber yang lainnya, kalau harganya itu ada yang 13.000, 15.000, 20.000 gitu ya. Tapi ini pas aku nemu 10.000 dan hasil penilaiannya itu pada bagus semua. Jadi aku penasaran dong ya. Ya udah deh, aku cobain, aku beli gitu dan aku unboxing sekarang. Kita lihat hasilnya dari si mic clip-on yang 10.000 ini itu ya. Karena kan suara aku kecil ya, jadi aku capek teriak-teriak mulu. Jadi aku kayaknya mau nyobain deh, bagus gak sih ini mic clip-onnya gitu ya. Oke, tanpa basa-basi. Oh ya, jadi ini tuh ada dua, ada si colokannya. Jadi 10.000 tuh emang udah sama colokannya, udah sama si mic-nya. Dan aku ini tuh emang jadi kayak 5.000-an gitu, atau ini 3.000, ini 7.000 ya? Aku nggak ngerti. Dan ini tuh bisa kalian lihat ya, di sini tuh ada gambar. Ini tuh buat si mic ya, colokan mic. Yang ini colokan headset gitu. Kita coba ya. Cek, cek. 1 2 3. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Ada bedanya nggak sih? Maksudnya kalau pas sebelum aku cobain gitu ya, sebelum aku review sekarang, jadi ada suara gerumuh-gerumuhnya gitu, gitu. Tapi mungkin emang gak terlalu jelas ya, karena kan ini mic clip-on ya, bukan mic buat nyanyi gitu. Jadi mungkin suaranya gak sebesar mic buat nyanyi dan mic clip-on yang lebih mahal mungkin harganya dari ini gitu ya. Wajar lah ya, cuma 10.000. Tapi ya lumayan sih. Tapi kemarin aku coba untuk rekaman, alhamdulillah sih, maksudnya lumayan membantu gitu ya, lumayan terbantu. Maksudnya suara aku tuh nggak kecil-kecil amat gitu. Oke, dan ini hasilnya. Kalian yang bisa bedainnya, yang bisa bandinginnya, video aku sebelumnya dan sekarang ketika memakai mic clip-on ya. Nah, jadi ini tuh ada pencapitnya. Jadi bisa dicapitin di sini mungkin ya. Seperti ini. Susah deh. Atau misalkan ribet gitu kan, bisa di taruhnya misalkan di sini ya, disembunyiin kayak gitu, kayak gini. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya, teman-teman.